Sepakat Segenap adalah sebutan lain dari Kabupaten Aceh Tenggara, di mana Kabupaten Aceh Tenggara ini memiliki luas lebih kurang 4.242,4 km persegi. Sebagian besar luas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara ini merupakan hutan Taman Nasional Gunung Loser. Di negeri Segenap Sepakat inilah aku lahir dan dibesarkan. Aku bangga lahir dan besar sebagai salah seorang anak suku Alas yang merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Aceh. Di negeriku ini ada beragam suku lain yang hidup rukun dan damai. Meskipun berbeda suku dan agama, namun kami bisa hidup rukun dan damai. Kalau udah jam 5 itu pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Pak Kecik, ini ada surat yang perlu kita tandatangani. Sejak tahun 2018 lalu, aku dipercayakan menjadi penghulu atau kepala desa atau yang lebih dikenal dengan Kecik di tempat aku tinggal. Sebagai seorang penghulu, sebagian besar waktuku tersita untuk urusan pemerintahan desa. Sebagai seorang kepala desa, aku sering berkeliling kampung untuk melihat secara langsung kondisi dan aktivitas wargaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara berkeliling kampung ini, aku bisa secara langsung mendapatkan berbagai informasi dan masukan dari warga desa. Lawe Pangkat merupakan salah satu dari 385 desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Sebagian besar warga desaku hidup dari usaha budidaya ikan air tawar. Hal ini sangat beralasan mengingat Kabupaten Aceh Tenggara selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang sangat potensial untuk pengembangan dan budidaya ikan air tawar.
Melihat besarnya potensi perikanan air tawar di negeri segenap sepakat ini, pemerintah pusat pun telah mulai melirik serta memperhatikan keberadaan potensi dan pengembangan usaha budidaya ikan air tawar di tanah alas. Oh, karena anggota kita ini tidak punya modal ya? Di sini beberapa tahun yang lalu sudah dipilih menjadi daerah minapolitan. Artinya apa? Khusus budidaya ikan air tawar. Aceh Tenggara tidak mempunyai laut, hanya mempunyai air tawar. Sendiri juga baru menggeluti usaha budidaya ikan air tawar ini sejak beberapa tahun lalu. Ketertarikan aku menggeluti usaha ini karena aku melihat di desaku sangat potensial untuk pengembangan serta budidaya ikan air tawar. Saya jadi sekretaris desa di Desa Lai Pangkat sejak tahun 2002. Dan alhamdulillah 2009 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Sejak itu saya berpikir bagaimana supaya saya ini bisa tetap tinggal di Desa Lai Pangkat ini dan masyarakat tidak capek-capek untuk mencari saya. Jadi makanya dan karena saya sudah jadi PNS dan itu adalah suatu anugerah penghargaan saya anggap dari masyarakat. Jadi saya harus betul-betul membuat usaha di Desa Lai Pangkat ini. Dan alhamdulillah 2010 saya mulai membuat usaha kolam air deras ini di Desa Lai Pangkat ini. Dan pertamanya saya buat kolam air deras ini ditertawakan oleh masyarakat karena ini adalah di luar daripada nalar mereka dan ini adalah istilahnya uji coba yang saya buatkan. Dan yang saya pelihara pun adalah ikan nila. Jadi masyarakat mentertawakan saya karena katanya di parit aja banyak ikan nila. Kenapa saya pelihara ikan nila ini? Pertamanya itu adalah inisiatif karena biasanya kalau masyarakat panen ikan mas itu ada ikan nila dianggap sebagai pengganggu. Jadi otomatis saya coba ngambil bibit yang mereka nggak pakai ini, yang mau diracun ini saya pelihara di kolam air deras ini. Dan hasilnya alhamdulillah kolam kecil seperti ini saya isikan 2.000 ekor dan panennya satu ini nanti 1 ton. Mari. Di desaku saat ini ada puluhan kepala keluarga yang juga ikut dalam usaha budidaya ikan air tawar. Dari usaha budidaya ikan air tawar tersebut, kini sebagian warga masyarakat Lawi Pangkat telah memiliki usaha tetap, yaitu usaha budidaya ikan air tawar. Ini tergabung dalam kelompok tani dan usaha budidaya ikan yang bernaung di bawah kelompok tani Ketang Pangkat. Belum jenggotnya.
Saat ini kita mengelola kelompok kita adalah sebanyak 32 KK. 32 KK dengan 47 kolam. Ya. Jadi itu rata-rata untuk tahun 2020 ini 90% udah budidaya ikan nila. Walaupun masih 10%-nya untuk ikan masnya. Dengan adanya wadah kelompok tani usaha budidaya ikan ketang pangkat tersebut, lebih memudahkan bagi aku untuk memberdayakan ekonomi warga masyarakat Lawi Pangkat. Kehadiran kelompok usaha budidaya ikan ini secara tidak langsung juga telah ikut meningkatkan usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini seperti yang diakui oleh salah seorang warga masyarakat Desa Lawi Pangkat, di mana ia sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Namun setelah diarahkan serta dibimbing oleh Teuku Bustami, maka kini ia telah memiliki usaha tetap, yaitu usaha budidaya ikan air tawar. Pada saat sudah menikah, itu saya berpikir, saya usaha apa, kan begitu. Tentu di kampung ini saya sudah mengetahui kalau Bang Bus ini adalah pengusaha petani ikan. Jadi saya menjumpai beliau, saya minta, tolong Pak Bus, carikan saya usaha, karena saya baru menikah, saya belum ada usaha. Jadi beliau menganjurkan untuk berkolam, karena beliau basicnya di situ. Beliau petani ikan dan juga jual pakan ikan. Jadi beliau mengajak saya untuk kerjasama berkolam, yaitu memelihara ikan mas. Saat ini saya memelihara dua kolam ikan. Saya memelihara ikan mas. Kalau mas berapa banyak isinya itu tergantung lebar kolamnya. Yang saya pelihara satu kolamnya 4.000 ekor ikan mas. Dengan usaha budidaya ikan air tawar tersebut, kini sebagian besar warga masyarakat Lawi Pangkat telah memiliki usaha tetap serta juga telah memiliki pendapatan yang lumayan meningkat dibandingkan sebelum mereka bergabung dalam wadah kelompok tani budidaya ikan di bawah binaan Teuku Bustami. Setahu saya kira-kira ada sekitar 30, antara 30 sampai 40 KK ada yang melakukan kerjasama dengan Pak Bu, ada yang sebagian memiliki lahan, cuman nggak ada modal, diajak Pak Bus kerjasama. Terus lahan saya nggak ada, modal saya nggak ada, cuman bisa juga kerjasama sama Pak Bus. Kalau saya menganggap sosok Pak Bustami ini adalah pahlawan. Pahlawan khususnya masalah ikan air tawar di Kabupaten Aceh Tenggara. Beliau tanpa dikasih supporting modal, baik pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, beliau bisa menghidupi ada 32 kelompok petani ikan air tawar. Artinya apa? Sekali lagi saya katakan, sosok Pak Bustami ini perlu kita beri apresiasi dan penghargaan. Saya tahu persis, Pak, karena saya adalah putra di sini. Berapa
ratus berapa ribu orang daripada cara sistem Pak Bustami ini mengelola perikanan darat ini. Beliau di samping ketua kelompok, beliau juga adalah kepala desa di sini. Usaha prospek usaha perikanan ini adalah alhamdulillah sangat menjanjikan, terutama di daerah Aceh Tenggara ini, karena Aceh Tenggara ini adalah terletak di atas 1000 di atas permukaan laut dan diapit dari 3 sungai. Sebelah timur adalah sungai Lawi Kisam, setengahnya adalah sungai Kali Bulan, dan sebelah baratnya adalah sungai Kali Alas. Dan itu adalah menjadi prospek, apapun ceritanya adalah budidaya ikan ini yang diutamakan adalah tersedianya sumber daya air. Kita kan survei juga harga-harga pasar termasuk di Sumatera Utara, di Gayo Luas, dan Kabupaten Aceh Tengah. Untuk saat ini dari harga yang ada di lokal atau yang ada di Aceh Tenggara itu yang lebih menjanjikan itu arahnya ke Aceh Gayo Luas, kemudian Aceh Tengah. Karena kalau ke daerah Sumatera Utara itu adalah lebih harganya masih di bawah dari standar harga Aceh Tenggara. Jadi sementara kita memerlukan biaya transportasi, biaya pembakingan, otomatis kan modal produksi kita jadinya akan lebih bertambah. Makanya kita untuk saat ini masih daerah Aceh saja. Sektor perikanan darat di daerahku ini memang sangat menjanjikan. Secara keseluruhan, ada 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang sangat potensial untuk pengembangan dan budidaya ikan air tawar. Sektor perikanan darat di daerahku ini memang sangat menjanjikan. Secara keseluruhan, ada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang sangat potensial untuk pengembangan dan budidaya ikan air tawar. Saat ini lebih dari 30% warga masyarakat di daerahku, Kabupaten Aceh Tenggara, hidup dari mata pencaharian dari usaha sektor perikanan darat. Namun sudah saya lapor kepada Bapak Dirjen, Bapak Direktur, yang paling aneh, ikan balai, ikan air tawar untuk Aceh dari Jambi. Coba Bapak bayangkan. Baru-baru ini saya dapat bibit ikan unggul dibawa dari Jambi. Antara Jambi dan Aceh, khususnya Aceh Tenggara, ini kan sangat jauh. Selain mengurus pemerintah desa dan kelompok usaha perikanan, aku saat ini juga tercatat sebagai salah seorang mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Gunung Loser, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Meskipun usiaku tidak lagi muda, namun aku tetap bersemangat mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di perguruan tinggi di daerahku ini. Terutama kita nanti membuat suatu terobosan kepada pemerintah. Apa yang telah dilakukan oleh sosok Bustami ini patut menjadi contoh dan teladan bagi warga masyarakat desa lainnya. Di mana Bustami selain menjadi seorang pemimpin desa, ia juga menjadi pelopor pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerahnya. Sudah sepatutnya pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya memberikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh sosok Bustami ini. Saya sangat hormat terhadap sosok Pak Bustami. Saya mengajukan kepada Dinas Provinsi ataupun Kementerian KKP.
karena Pak Bustami sudah banyak menyelamatkan hajat hidup daripada masyarakat, khususnya kelompok 32 ini, dan beliau sudah membeli lahan lagi untuk mempersiapkan. Disinilah perlunya pemerintah mendukung. Mendukung sosok Pak Bustami ini agar bisa menumbuh kembangkan budidaya ikan air tawar khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk pembudidaya ikan di Aceh Tenggara ini kurang lebih jumlahnya 250 kelompok yang sudah mendaftarkan diri, sudah apa namanya terdaftar di Dinas Perikanan. Nah, masing-masing kelompok itu lebih kurang dia ada 10. Sehingga potensi tenaga kerja yang khusus di perikanan sangat luar biasa. Sehingga apa namanya mata pencarian khusus perikanan ini sangat menjanjikan untuk kelangsungan hidup di Aceh Tenggara ini. Kerja keras dan penuh keikhlasan seperti yang telah dilakukan oleh Bustami tersebut tidak saja telah membuat dampak perubahan besar dalam kehidupan diri Bustami, namun juga telah membuat dampak besar pula bagi peningkatan ekonomi warga masyarakat Lawi Pangkat. Seperti kata pepatah, nasib suatu kaum tidak akan berubah jika bukan mereka sendiri yang mengubah nasibnya.